Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan Presiden tentang pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sedang disiapkan. Hal itu dikatakan Jokowi saat menghadiri Kongres ke-16 GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Presiden Joko Widodo hadir dalam Kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Jokowi membahas mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menurut Jokowi, kepres atau keputusan presidennya mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sedang dibuat. Jokowi juga menilai keputusan Mahfud MD adalah hal biasa dan berulang kali dia tegaskan menghormati keputusan tersebut. Ya, kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya dan pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Dari Bapak sendiri melihat keputusan Pak Mahfud ini sebagai suatu hal yang wajar sesuai aturan? Ya, biasa. Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi.